Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, senantiasa hormat kepada Bapak Ibu Guru, berbakti kepada orang tua, tekun beribadah, dan sayang kepada adik-adiknya. Anak-anak, seperti biasa pada sore hari ini kita akan bersama-sama mengulas, membahas mengenai soal ujian sekolah berstandar nasional tingkat SMP mata pelajaran Bahasa Indonesia kurikulum 2006. Yang pada sore hari ini kita sudah sampai pada bagian yang keempat, yaitu soal nomor 31 sampai 40. Baik, untuk menyingkat waktu ikuti paparan berikut ini. Baik, yang nomor 31. Anak-anak, disajikan sebuah contoh resensi. Dijadikan sebuah resensi. Ada beberapa kata ya yang disampaikan di sini, maka pertanyaannya yang paling penting kita ketahui, kalimat yang merupakan keunggulan dari sebuah resensi ya. Maka langkahnya adalah kita membaca secara keseluruhan. Maka kalau kita sudah membaca secara keseluruhan, kita akan menemukan mana kalimat yang menunjukkan keunggulan. Pada novel karya Sultan Takdir Ali Sabana yang membawa pembaharuan pada wanita di zaman dahulu, yang mengabadikan waktunya untuk keluarga dan ahli penunggu rumah. Kemudian yang kedua, namun Sultan Takdir Ali Sabana menampilkan kedudukan wanita setara dengan pria, karir pria yang bekerja di luar rumah. Yang ketiga, wanita harus patuh kepada orang tua. Yang keempat, wanita tidak boleh berpendidikan tinggi. Nah, kalau kita lihat, maka yang menunjukkan keunggulan resensi dari kalimat ini adalah nomor 2, yaitu Sultan Takdir Ali Sabana menempatkan kedudukan wanita setara dengan karir pria yang bekerja di luar rumah. Baik, berikutnya 32. Masih sama dengan apa namanya? Ulasan ya. Sama dengan ulasan, maka di sini ada ulasan mengenai WS Rendra. Disajikan sebuah empat kalimat, maka pertanyaannya yang perlu kita pahami adalah kalimat ulasan yang menunjukkan kelemahan ditunjukkan nomor berapa. Satu, W.S. Rendra seorang sastrawan terkenal, bukan kelemahannya. W.S. Rendra lulusan terbaik dari universitas terkenal di Amerika Serikat, juga bukan kelemahannya. Karya sastra banyak mendapatkan penghargaan, bukan kelemahannya. Yang keempat, karya sastra sulit dipahami pembaca. Karya sastranya sulit dipahami pembaca, ini merupakan satu bentuk kelemahan yang ada pada ulasan tersebut. Baik, berikutnya 33. Ada sebuah kalimat sepulang dari mentransfer uang di Bank Mandiri, ia berurusan dengan polisi lalu lintas karena belum bersim. Di sini ada dua kata yang menjadi satu permasalahan yang perlu perbaikan. Yang pertama, mentransfer, ya, mentransfer uang. Yang kedua, bersim. Perbaikan kesalahan penulisan kata yang bercetak miring tersebut adalah bukan mentransfer tapi mentransfer. Mentransfer ya. Yang kedua, bersim. Bersim ini karena ini penegasan, maka bersim ini harus menggunakan kata penghubung ya, seperti kata asing, tetapi ini bukan seperti asing, tapi ini hanya untuk menggabungkan saja, maka harus menggunakan kata menggunakan tanda hubung. Jadi yang benar adalah yang A, mentransfer dan bersim. 34. Di sini ada beberapa petikan, maksudnya ada petikan cerpen. Pertanyaannya adalah latar suasana dan tempat ya, suasana dan tempat kutipan cerpen tersebut. Baik, kita perhatikan. Mama Fati sangat terpukul ketika mendengar penjelasan dokter bahwa Fati mengidap kanker otak. Ia tidak mampu berucap apa-apa dengan bibirnya karena pipinya basah, hatinya memohon kemurahan Tuhan. Ibu harus segar agar Fati juga tegar. Dokter menasihati dengan lembut. Mama Fati tetap membisu, bibir bergetar tapi tak mampu berucap. Latar suasananya ya, yang jelas sedih ya. Terus karena ini ada kata-kata dokter, maka ini di ruang dokter ya. Jadi jawabannya yang B. Baik, 35. Tina, ya apa yang dimaksud Undang-Undang Dasar
Ini apa pertanyaan ini ya? Apa yang dimaksud undang-undang dasar, Bu? Tanya Tina. Alasan penggunaan kata tidak tepat pada kalimat tersebut, coba perhatikan. Ini hanya penulisannya, coba diperhatikan. Apa yang dimaksud dengan undang-undang dasar, Bu? Ini ya. Penggunaan penulisan kata Bu ini menggunakan huruf kecil. Maka seharusnya ini menggunakan huruf besar. Maka jawabannya adalah yang C. 36. Bapak Camat menulis buku berjudul Pencemaran Lingkungan di Sungai Madiun, ya, bukan menulis ya, tapi menulis ya. Kalimat perbaikan yang benar adalah atau yang tepat adalah penggunaan ejaannya itu Bapak Camat. Bapak Camat bukan nama orang, maka camat itu harus ditulis dengan huruf kecil. Sedangkan penulisan sebuah judul buku, maka ini ya, mulai ini pencemaran lingkungan di Sungai Madiun ini harus besar kecuali kata di. Jadi pencemaran lingkungan di Sungai Madiun di ini yang kecil, jawabannya yang C. 37. Perhatikan kutipan paragraf berikut. Menurut Dr. Sonia Wibisono, mendonor darah kan dan seterusnya. Maaf, ini bukan kalimat langsung ya, tetapi ini kalimat tidak langsung. Maka yang paling benar penulisannya yang mana kan, begitu pertanyaannya. Perbaikan tanda baca pada paragraf tersebut yang tepat adalah yaitu karena ini bukan kalimat langsung, jadi tidak menggunakan tanda petik. Yang benar ini jawaban nomor pilihan nomor A. Kenapa? Karena di sini ada perbedaannya, sedikit perbedaannya kalau ya, saya A dan yang C kelihatannya itu. Jadi penggunaan tanda ini, mendonor darah, mendonorkan darah tidak menyebabkan pendonor darah menjadi berkurang darah setelah 24 jam berdonor. Nah, yang di sini enggak, setelah 24 berdonor darah, jadi tidak ada kata, tidak ada tanda koma, maka ini akan merubah satu pengertian. Oleh karena itu yang lebih tepat adalah jawaban pilihan A. 38. Baik, perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Pemberian penghargaan dapat menstimulasi semangat berkarya pemuda. Kurangnya apresiasi dapat mengakibatkan malasnya pemuda dalam berkarya. Aris menabung dengan tujuan ingin membeli mobil baru. Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat manis sekali ke dalam cangkir kami. Kalimat tidak efektif. Ini tidak efektif, coba perhatikan. Di sini ada yang tampak yang nomor 4, coba perhatikan. Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat, nah, manis sekali, sudah sangat ditambah sekali. Ini kalimat itu tidak efektif karena menggunakan kata yang memiliki arti yang sama, yaitu sangat, ya. Sekali ini sudah menunjukkan lebih, sangat juga menunjukkan lebih. Baik, 39. Perhatikan kalimat berikut. Sejak dari masa kecil Bung Karno sangat senang membaca beberapa buku. Perhatikan alasan ketidakefektifan tersebut karena penggunaan kata. Misalkan kita tidak usah dari ya. Sejak dari masa kecil. Nah, ini penggunaan kata dari dan masa ini sudah sebenarnya tidak perlu ya. Cukup sejak kecil Bung Karno senang membaca beberapa buku. Nah, ada beberapa buku-buku. Nah, beberapa buku. Beberapa ini sudah menunjukkan banyak, buku-buku juga sudah banyak, maka harus dipilih salah satu saja. Membaca beberapa buku. Sedangkan dari atas bunyinya seharusnya sejak kecil Bung Karno senang ya, senang membaca beberapa buku. Ada yang dibuang kata dari masa sangat sangat. Oh, baik, yang menyebabkan tidak efektifan ya. Ada dari, kemudian ada masa, ada sangat, ada beberapa, ada buku-buku. Makanya buku-buku dan beberapa ini sudah menunjukkan makna yang lebih ya, makna lebih, sehingga lebih menyatakan banyak, bukan lebih, menyatakan banyak, sehingga ini cukup satu saja. Misalnya sejak kecil Bung Karno
senang membaca buku, bukan beberapa buku-buku. Jadi yang jawaban yang tepat adalah yang di baik 40. ini adalah variasi yang ditanyakan adalah variasi atau bentuk lain ya sebenarnya, bentuk lain dari kalimat itu seperti apa gitu ya. Maka di situ ada anggur mempunyai berbagai kandungan gizi. Kandungan gizi dalam anggur bermanfaat untuk tubuh. Anggur mengandung vitamin A, B6, C, dan K. Anggur mengandung mineral seperti kalsium, potasium, dan zat besi. Maka yang merupakan variasi kalimat atau ini kalau ini enggak hanya satu kalimat ya, ini paragraf itu ya. Variasi dari kalimat-kalimat yang ada itu bisa kalian pilih. Yang jelas variasi ini adalah bentuk lain dari kalimat yang ada yang intinya tidak berbeda satu dengan yang lain. Baik, yang nomor 40 jawabannya yang C. Baik anak-anakku yang saya sayangi, demikian paparan soal-soal ujian nasional, ujian sekolah yang berstandar nasional. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan kepada anak-anakku semuanya dan bisa menjadikan satu motivasi dari dalam belajar. Mungkin ya, mungkin walaupun tidak sama, mungkin ada kemiripan soal-soal yang dibahas sore hari dengan soal-soal yang dibuat oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada video-video yang saya tanyakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.